Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di YouTube channel Campur Karedo 04. Untuk kali ini saya akan membuat piscok pisang coklat. Dengan menggunakan 3 bahan ini, kita sudah bisa membuat cemilan yang enak dari pisang, yaitu piscok pisang coklat. Yang pertama di sini ada pisang, selai coklat, dan kulit lumpia. Di sini saya menggunakan pisang uli. Belah pisang menjadi 2 bagian. Siapkan 1 lembar kulit lumpia, pisang, dan selai coklat. Lipat seperti ini, lalu gulung. Beri sedikit olesan air untuk merekatkan. Bisa juga menggunakan telur untuk merekatkan. Teman-teman juga bisa menggunakan coklat batangan atau meses coklat untuk membuat piscok ini. Goreng piscok di minyak yang sudah panas menggunakan api sedang. Jika warnanya sudah berubah kecoklatan seperti ini, langsung saja angkat dan tiriskan. Ini dia piscoknya sudah jadi. Cara membuatnya mudah dan bahannya pun juga simple, hanya menggunakan 3 bahan saja. Kita sudah bisa membuat cemilan yang enak dari pisang, yaitu piscok pisang coklat. Untuk teman-teman, selamat mencoba. Sekian dulu untuk video kali ini. Terima kasih untuk yang sudah menonton. Sampai bertemu lagi di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.